Ini langsung ke perahu. Kamu kalau bergelombang mabuk juga lah, San. Buaya, buaya. Eh, mana buaya? Wih, besarnya buaya. Iya, tuh buaya, boy. Wah. Dapat. Strike lagi. Yeay. Mau kasih jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti pecah masing-masing aja, teman-teman. Biar kita bisa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gelianan gitu. Ini langsung ke perahu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus papa ditinggal gitu. Dadah. Halo, assalamualaikum. Hari ini Mama Nada sama Iksan. Kita mau mancing, teman-teman. Mancing apa, San? Ikan. Sama cari otong. Amin. Mudah-mudahan bisa. Mancing di karang-karang, teman-teman. Mudahan kita dapat ya, mudahan ada yang bisa kita masak. Ikutin terus Petualangan Mama Nada. Cus. Kamu kalau bergelombang mabuk juga lah, San. Enggak. Dulu mabuk. Oh, tapi kalau udah ramai kan? Heeh. Tapi ikut terus. Oh. Iya. Kalau biasa enggak bilang ya. Cuma diganang. Iya. Monyet. Besarnya buaya. Berarti sama burung tadi dia. Sama burung tadi dia berarti berjemur. Masya Allah. Di bawah kita buaya. Gedenya. Buaya, boy. Kata Iksan di depan. Oh iya tuh buaya, boy. Wah, tenggelam dia. Ini boy ini ya? Ini boy. Oh. Tuh teman-teman, itu buaya-buaya yang kita pernah ketemu sama Kapten Ahong. Itu ano nanti mau dijodohkan sama Rizka. Buat umpan. Hah? Keren buat snack. Sembarang. Oke. Halo, Mang. Oke, teman-teman. Kita mau mencari umpan. Tuh, kelomang. Dari ini kita tidak bisa ambil intinya. Disedot. Okay. Kalau anda pakai itu disedot. Wah, mau dipenuhin ke ember ini kira-kira? Jangan.
Terlalu banyak nanti banjir ntarnya. Cari umpan di sini teman-teman gratis. Lihat lihat lihat. Tuh. Lumayan sudah itu. Cukup kah? Mana isinya kelomang? Oh, itulah. Ini yang dipakai buat umpan. Oh. Oke, nah teman-teman, nah. Umpannya hasilnya nah, sudah. Mantap, keluarkan. Yuk, kita pakai buat umpan mancing. Oke, lanjut. Itu nah ibu negara, ya Allah. Mager bilang. Bikin ponok-ponokan teman-teman. Panasan dia. Oke teman-teman, dari sini kita sudah cari umpan. Tadi bubuhan laki-laki cari umpan. Sekarang kita menuju ke area karang-karang. Bismillahirrahmanirrahim. Merengge. Kenapa orang ke pantai itu begitu? Orang pakai tangan panjang, celana panjang, papa aja kayak bule. Oh nara, oh nara ajuona, ganara, ganara juga na, nanari nang yodo muto nani, aniri, aniri, aniune, mau kemana aja gitu. Oh, bas bilang bilang Ihsan tenang, bilang sekali sekalinya tak ambung tadi. Ini termasuk gelombang tenang apa besar? Lumayan besar. Lumayan besar. Lumayan besar teman-teman. Aman kah? Aman kah? Aman, aman. Aman. Yang penting anginnya enggak dari sana. Oh. Dari arah gelombang ke pinggir kan? Oh. Anginnya dari darat sana, dari belakang. Iya. Aman. Kalau ada napis ini teriak-teriak sudah. Au, au. Iya, sama ada bawa anak-anak itu tadi mau melihat. Itu nah, enak bepayungan. Nih, Mama Nada sudah dirakitkan sama Ihsan nih. Ini umpannya kelomang. Oh, kakinya enggak dipakai ya? Gagingnya aja. Nah, Mama Nada perdana nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, enggak pakai reel. Ya Allah, coba lihat ini. Segitu aja. Enggak pakai reel, Mama. Soalnya belum biasa mancing pakai reel. Biasa zaman masih kecil tuh betantaran itu, nah. Apa namanya batangnya salak itu aja. Dapat ih bengkok mah, bengkok mah. Menangkapnya aja bingung ya Allah. Alhamdulillah, ikan apa nih San? Kapten Amerika. Oh, mana ada dapat Kapten Amerika. Uhuy. Alhamdulillah. Cantik ya? Eh, mama aku. Wuhui. Kan Amerika. Aduh, hai anu, sarung tangan ini udah sampai ujung. Jadi udah bisa. Nah. Masukkan mana ini, San? Taruh di bawah perahu aja. Oh, taruh di bawah perahu. Taruh di dalam termos ini nah, biar segar. Iya. Kenapa keras? Masuk ember, masuk termos. Alhamdulillah.
Tuh, Iksan melempar. Sama aja lah kayak gini anunya. Umpannya beda. Gue cuma mau ada umpan mainan ini. Oh, kalau sotong dia tertariknya sama yang mainan. Langsung. Lepas. Lepas ditariknya tadi tuh. Lepas. Wah, oh, berarti banyak ikan di bawah nih ya. Avenger di bawah, tau lah. Kecilnya. Ini ikan apa nih, San? Ikan kuning-kuning. Oh, ini apa nih? Bayinya masih kah? Masih remaja itu. Oh, sudah. Paling besar 3 jari. Oh iya kah? Remajanya lah, jadi ini dirilis kan enggak? Rilis aja ya kecil. Hah? Itu anu siapa? Huluk. Huluk. Ada huluk kuning. Nah, kita rilis. Masih kecil. Tuh diganti Iksan mancing. Baru dapat berapa ekor. Mama mabok. Terus bawaannya kalau mabok mules ya. Padahal seru banget ikannya banyak teman-teman. Taruh di patuk. Dapat teman-teman. Tuh, tuh kan. Tuh langsung dapat kan? Dapat. Ikan kuning. Ikan kuning. Ya Allah, pakai acara mabok lagi mama. Kita coba lagi. Wih. Wih. Alhamdulillah. Apa tuh? Cantik lah teman-teman. Tor. Tor kata mama. Wah, mantap, ikan karang teman-teman. Cantik. Ada birunya di mulutnya. Tapi ini kita rilis atau bagaimana? Nggak tahu, itu bisa gede kah? Mungkin segini aja mau ada besarnya. Oh ya udah, ambil deh. Kalau ikan kakak tua baru kita rilis karena itu bagus, melindungi ekosistem itu. Mantap, bisa bikin kita ikan kuah kuning nanti. Sama papeda. Langsung tarik. Langsung gitu aja mama, kalau rame ikannya biasanya enggak mabuk sih. Iya. Fokus aja, fokus mancing kan. Tadi tuh maboknya pas itu nah. Mau ngelepasin ikan dari kailnya kan. Pas ngelepasin anu, lihat ke bawah. Iya, biasanya gitu pusing. Kalau ngeliat ke laut, kalau lihat ke laut enggak terlalu. Tuh, tipsnya bagian pertama menuju ke laut. Bawa obat mabok. Jangan lupa makan juga. Minum. Mana ada pigi tadi sarapan lah sudah. Makan tapi aku diet, enggak makan nasi. Itu mungkin juga pengaruhnya. Biasanya kalau enggak sarapan, enggak makan gitu di laut bisa mabuk dia. Ini belum musim ikan anu kuning-kuning itu mana ada keluar. Iya, aku lihat mamamu posting, kiraku menjaring kah banyak betul dapat. Kan mancing dia. Strike lagi. Yeay. Wuhui, lumayan. Kita dapat Amerika. Dan Amerika lagi. Oh, di bawah ada Avenger, teman-teman. Kita enggak lama dapat Thor ini. Mantap. Siap-siap. Eh, bukakan. Masuk. Sampai bawah dia. Kalau lihat bawah mabok. Aduh. Kalau ngeliat ke bawah mabok, jadi lihatnya harus ke laut. Capek deh. Nyangkut. Nyangkut, San. Oh, itu biasanya ikannya yang bawa ke karang ya? Dibuang nyangkut. Siapa sudah kalau kayak gitu? Bawaan. Harus turun ke bawah nih, lompat kapten aku. Bosu. Barang enggak usah pancingan aja. Sekarang ini. Putus. Putus, guys. Kita tidak bisa melawan karang. A few moments later. Ada yang teler. Aduh. Ngapain ini, San? Lihat.
Tiap kali ke laut kerjanya teler aja. Iya. Rasanya kayak diayun-ayun, teman-teman. Wih, strike Iksan. Wuih. Kerapu. Mama jadi tim hore aja sudah. Ini apa nih, rilis aja gini ya? Iya, kecil kayaknya. Oh, kecilnya. Mana rilis. Oh, iya kecil, San. Rilis. Strike kah? Oke, gede banget. Dapat kah? Alhamdulillah, rezeki. Bisa buat kuah kuning. Alhamdulillah, ini pinggiran aja, San, ya. Kedalaman sekitar 2 meter kata Iksan. Alhamdulillah. Enak loh, teman-teman. Mantap. Lembut. Itu termasuk kerapu? Kakak merah. Ikan karang juga sih. Oh. Mantul. Kita Amerika lagi. Lumayan besar ini. Ada buat di masak kuah kuning. Ini kuning nih, teman-teman. Cantik jadinya masak kuah kuning. Mantap, kasih jempol. Oh, mama timore. Mana jempol aja. Teler. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Kita cari lagi temannya. Lanjut. Banyak di bawah. Oke, teman-teman, kita pindah dulu nah. Soalnya di sini sudah sepi. Oh ya, kita sudah. Harus geser ke sana lagi. Oke. Naikkan jangkar dulu. Ini teler nah, astaga. Tidaklah. Tidur aja dulu, mana ada. Nanti bagian masak lagi. Kita gas pindah. Sambil bawa pasien lah. Mau melahirkan di mana, Bu? Spot kedua. Kita coba dengan bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada cintanya. Kenapa, Bu Le? Kita balik ke sungai, yuk. Kita masak seadanya yang sudah didapat, yuk. Kenapa? Sudah menyerah, kan? Teler. Menyerah deh Iksan, ayo kita pulang Iksan. Kita gaskan. Kita mau buat apa ini? Ikan papeda pakai ikan ikan papeda. Makan papeda pakai ikan kuah kuning. Mantul itu. Oke, gaskan. Sampai Bu Aje. Udah taruh ikan deh, bersihin ikan. Nanti lah kamu bersihin ikan. Buang sisiknya aja. Kita membersihkan ikan mana-mana. Kopek-kopek. Nih, kita dapat hari ini hasil kita banyak sekali, sudah ada 5 kilo, teman-teman. Bisa banyak padahal, 4 masih banyak nah, cuma ini enggak teler, kita bisa dapat banyak. Nanti kita mancing malam nanti. Kenapa dibilangin Kapten Amerika sini ikan ini? Wow, sisiknya kayak Amerika. Iya, bagus memang orang-orang ini kasih nama. Mantap warnanya. Wih, sudah bangun dia kayaknya. Udah enak, teman-teman, mabok. Iyalah. Jadi, bisa masak enggak ini? Kira-kira? Ini lagi menormalkan. Oh, menormalkan. Mau dibelikan anu kah? Mau dibelikan ciki-ciki kah di sini? Mana ada di sini jualan orang nah. Ada pemirin menormalkan. Slow motion. Tuh, nih laki-laki bisa nih dengan ikan. Untung ada ikan.
Nanti ada enggak perempuan lagi kenyangin ikan? Waduh. Bahaya ini. Teler Bu Haji. Wih, Iksan bawa cumi nah. Mantul. Hah, hasil pancingan kayaknya? Iya. Wih, oh segini ya kalau dapat ya. Ini umpannya teman-teman. Oh. Namanya Egi. 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 Ini Egi teman-teman namanya. Ada namanya. Namanya Egi ini. Teman setianya Iksan ya Egi. Semoga banyak dapat Egi. Nah, ini mau dimasak juga kah, Ma? Cuminya. Hah? Minyak ketinggalan. Minyak ketinggalan. Jadi masa kayak apa? Ada pertamak tuh, pertamaknya Iksan. Gurbo lagi. Maaf ya kalau mau nada ngomongnya lemas. Ini kita mulai aja langsung mau masak ikan kuah kuning. Di sini Mama Nada iris dulu bawang putih, bawang merah. Cuman kurangnya satu, Mama lupa bawa minyak goreng. Aduh. Pokoknya Mama nggak mau lagi mancing kalau ndak dibelikan obat dulu. Bok mama enggak minum obat. Karena enggak bawa minyak. Jadi tumis tanpa minyak. Apa sudah namanya itu? Kelakuan. Kan bawang mengandung minyak juga, minyak alami. Jadi kita tumis dia tanpa minyak goreng, yang penting harum. Udah agak layu. Namanya sepalih layu, sepalih gosong. Buat. Oke. Kita tunggu sampai mendidih baru kita masukin ikannya. Kita ambil nih buah asam. Kita larutkan dulu ya. Ini yang bikin seger nanti rasanya. Sama kunyit. Ya. Ada jeruk di situ, Pak. Ikannya juga Mama mau kasih jeruk. Biar makin seger. Hilang bau amis. Tapi sebenarnya kalau seger kayak gini enggak ada bau amisnya sih. Iya dong, ngapain kasih jeruk? Enggak apa-apa. Iya. Oh, gitu kah. Nah. Ikannya ikannya. Airnya udah mendidih. Oke, kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ini. Iya, cukup. 5 kilo. Mama. Ini gaya baru ini cumi kuah kuning. Serainya kita ikat. Nah, masukkan. Lanjut di sini Mama mau cemplungin. Nah, nanti pecah masing-masing aja. Tuh. Segarnya nih lomboknya baru dipetik sama petani. Jangan lupa garam sama kaldu bubuk. Nah, kaldu jamur. Waran anginnya. Sambil mabok masak. Enaknya hidup di pinggir laut nih ya. Mau makan ikan, mancing. Cumi nih, lain sotong kayaknya. Siapa bilang?
Lupa lagi mau nanti buangin apa yang giginya itu. Oh giginya? Iya. Nggak apa-apa. Adu gigi. Gigi mama nada lebih keras. Rasain. Oh, tambahin garam lagi, mau dikasih garam lagi dikit. Manis loh, padahal dari dikasih gula. Ikannya manis berarti. Udah matang teman-teman. Nih, mama matikan. Lanjut kita mau bikin papeda. Mama mau rebus air dulu. Lanjut kita rebus air buat papeda. Nah, mau bikin papeda. Nih, sagu mama sudah beli sebungkus kayak gini. Sebungkus kayak gini 5.000 di Balikpapan, teman-teman. Di Manggar tadi pagi kita beli di Pasar Manggar. Hei, masakan, jangan laju-laju terbalik dagangan nih. Kayaknya kenal ini. Baru mau turun kah? Oh, dia habis dapat besar teman-teman. Iya kah? Mancing, 18 kilo lebih ganal pada uncu. Tuh airnya sudah belebak-belebak. Matikan kompor. Wih, kayak ahli aja mama. Padahal ini baru percobaan kedua. Yang pertama dulu gagal. Banyak yang komen, mama Nada itu masih mentah, bilang. Karena belum bening. Dia kalau matang bening, teman-teman. Wah, ini kayaknya berhasil ini. Kayaknya masih mau tambah air ini, Pak. Nah, mendidih lagi. Tambahi lagi, ayo. Kita tambahin biar matang, teman-teman. Karena katanya kalau dia matang itu dia bening. Kalau masih putih itu belum matang lagi. Sebening apa? Sebening embun. Nah, teman-teman. Nah, udah bening ya. Cuman anehnya nggak merata. Ada ini nah, yang putih-putih ini masih. Beredaan aja kita. Udah bening. Oke, papedanya udah jadi. Ikannya juga sudah jadi. Waktunya kita makan. Ini harusnya kita bawa sumpit buat nuanginnya ini, Pak. Ini banyakkan dulu, Pak. Iya. Ini bagus loh buat pencernaan. Iya, Pak. Iya, sagu ini bagus buat pencernaan. Dia menyehatkan pencernaan. Wah, ini Captain America ya? Iya. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan. Papeda. Ada cumi satu. Enggak apa-apa, nyantap. Mau kolesterol. Ambil kuahnya dulu. Wah, berhasil mama kali ini, Pak, teksturnya. Oh iya, itu yang sudah Papa cari tuh. Bener ini caranya nih. Karena kita ambil Captain Amerikanya. Untung enggak ada Captain Ahom. Tadi ada Captain Ahom. Tapi enggak ikut ya. Ayo juga. Bikin. Ayo mancing. Enggak berani. Oke, teman-teman, kita coba ini papedanya. Kayak apa rasanya? Papeda ala Mamah Nada. Oke, teman-teman. Kita nah mencoba papeda pertama kali ini ya. Kita coba rasanya, nah. Bagaimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya sih, teman-teman, kayak apa ya? Susah dijelaskan, kayak gelianan gitu. Lembek-lembek begini nah, tapi dicampur sama kuah kuningnya rasanya jadi lebih enak teman-teman. Kayak susah dijelaskan, yang penting kalian coba sendirilah kalau mau. Coba sendiri. Kita makan Captain America sama papeda. Bismillahirrahmanirrahim. Enak.
Enak. Mantapnya nih, mama pecahkan lagi lomboknya pakai Captain America, campur papedanya. Aduh, micin banar. Alhamdulillah enak. Kalau Mam Nada suka banget. Kalau Iksan dia baru pertama kali seumur hidup makan papeda dia. Alhamdulillah lapar-lapar makan papeda. Enak. Tadi kan waktu mentahnya kan sagu ini bau ya. Ternyata kalau sudah dibikin begini teman-teman hilang baunya. Sembunyi di mana? Hilang. Oh, hilang. Nanya lagi sembunyi di mana? Cumi-cumi satu. Nyantap, bismillah. Gimana tuh cumi-cumi sudah? Bah. Cumi-cuminya masih juicy. Tambah kuahnya, San. Mantap. Kenapa? Kenapa, San? Gua kenyaman nonton dan gue dipandir lagi tuh. Mama menambah. Karena ini enggak cepat kenyang kayaknya. Ini perdana nih papeda dinikmati di muara sungai. Papedanya sih hambar, teman-teman. Karena enggak dikasih bumbu apa-apa. Jadi bumbunya itu betul-betul dari nih si kuah kuning ini. Mantap. Udah seruput. Maknyos. Baru lu pecah lagi lombok. Pokoknya luar biasa. Nyaman benar. Luaknya sama cuminya. Tambah Iksan bos. Tambah guys. Enak nih berarti. Enak nih, kita tambah papedanya juga. Aduh, kesiannya kameramen. Sabar ya. Kameramen dapat kepalanya nih, kepala cumi. Nah, nyamannya. Soalnya ikannya segar, cuminya segar. Mantap benar. Kayak ini kah? Lautnya kayak apa ini? Udah bisa nih Mama Nada nah, yang pro player-nya. Pro player. Lagi ya? Ya cukup deh segini. Ini gini. Pokoknya rasa ikannya itu manis masih. Kayak apa? Baru dari dipancing langsung dimasak. Belum sempat ke darat dia udah dimasak. Alhamdulillah. Beh, enaknya ini Mama Nada ya. Iya, alhamdulillah. Padahal bumbu cemplung-cemplung aja nih, lupa bawa minyak. Ini teman-teman, kalau kalian belum pernah nyoba nih, lihat aja nah. Buat kalian ini, sopan yang keberapa kalinya ini. Buat kalian ini, sotongnya. Wah, mantap teman-teman. Gurih, manis, asin. Kenapa? Saking keenakannya. Alhamdulillah. Habis sudah Mama Nada. Makasih ya kalian sudah ikutin kesuruhan Mama Nada sama Iksan kali ini. Ikutin petualangan Mama Nada selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.